BPM 2.5。 Oh my god。 わー、ダメー、ダメダメダメダメだー。ダメだよ。雪雪雪雪、 just the beginning of the 雪。 beginning of 雪。 雪。 see？寒いね。Mogu-mogu? Hahaha, balik lagi di Mogu-mogu Channel. Tapi kali ini gue gak barengan sama Syaco. Kenapa? Karena Syaco lagi terbang ke luar negeri. Dia kemana? Nanti kita lihat lagi vlog yang lainnya ya. Sekali ini sama gue aja. Gue juga sekarang lagi gak di Tokyo atau di Chiba atau di Osaka, Kyoto, bukan-bukan. Kali ini gue ke North, ke utara kita. Sama siapa? Sama teman gue, Big Boy. What the... Can you hear shit? Ah, sabui. Ah, dingin banget guys. It's a bit. Guys, kita lagi ada di utara dan ini lagi salju. Oh, asik banget. Keren guys. Ah. Tuh guys. Esnya. Coba kita sentuh ya. Lihat. Hup. Kali ini. Tuh esnya. Oh. Segini guys. Oi guys, jadi kali ini gue ngetripnya ke Tohoku. Selama libur tahun baru ini, gue bakalan trip ke Tohoku sama Big Boy. Berapa hari? Rencananya 4 malam 5 hari. Dan bakalan seru, pasti. Pasti seru. Karena ada beberapa tempat yang kita bakalan tidur di tidurnya di mobil. Tapi beberapa tempat yang lainnya juga, pastinya kita bakalan nginep di rumah teman-teman juga. Yang ada di Miyagi kan ada teman-teman Jisyo saya juga tuh, teman-teman magang yang kerja di perusahaan gue juga, jadi ntar gue bisa nginep di sana. Terus kalau tempat lain ada juga tempat temannya Big Boy. Jadi perjalanan kita tuh berangkat dari Tokyo kan, dari Tokyo kita berangkat ke Saitama. Tadi kita udah spend time juga di Saitama karena tujuan vlog kali ini adalah tentang musim dingin. Jadi yang berasa dingin-dingin gimana gitu, pasti berhubungan dengan salju. Jadi di Saitama, gue nggak ngambil gambar, cuman lewat aja. Abis itu kita lewat Tochigi. Tochigi juga kita udah pernah main juga di vlog sebelum-sebelumnya. Kayak kita main ke Nikko gitu kan. Terus Tobu World Square. Jadi kita startnya dari sini, Fukushima. Di sini tempatnya adalah Nishigo. Fukushima Nishigo. Tuh, tempatnya keren banget guys di belakang. Ah itu ya, ada yang keren di situ, ada jembatan di sana tuh. Kelihatan gak ya? Ada satu jembatan di sana. Terkenal. Fukushima itu sebenarnya nggak banyak tempat mainnya. Jadi kali ini kita rencananya 2 atau 3 tempat aja main ke Fukushima. Vlog ini bakalan panjang pasti. Ntar gue bikin ya beberapa part lah gitu ya. Supaya nggak terobosan juga teman-teman. Yang kangen sama gua, terima kasih. Sekarang gua udah muncul lagi. Terima kasih. Ya guys, sekarang kita lagi nyampe di Nishigo. Big Boy. Teman-teman sih kenal kan, Big Boy? Ya, jadi perjalanan kita kali ini tadi Saitama atau Chigi, terus kita bahkan Fukushima, sekarang di Fukushima, terus kita bakal naik lagi ke Miyagi, terus ke Sendai, dari Sendai kita bahkan ke Yamagata. Habis dari Yamagata kita bahkan ke Niigata. Nah dari Niigata, kalau emang karena dia ada di gunung gitu ya, pas kita harus dari Yamagata ke Niigata,
itu kita harus lewatin gunung. Rencananya kita dari Niigata masih mau ke Nagano Gunma gitu. Itu semua yang gue sebut itu adalah prefecture. Oke guys, kita berangkat lagi. Oi guys, kita udah nyampe di, nggak tahu kita nyampe di mana. Ini lagi perjalanan menuju di salah satu kota, kota yang apa ya? Dia punya ciri khasnya sendiri di Fukushima. Nanti kita lihat ya kalau kita udah nyampe. Tapi lihat aja, saljunya udah begini. Sekarang suhunya 2 derajat, 2. Tuh, oh, keren banget. Oi guys, kita udah nyampe di Ojijuko. Nih belakang gua tuh Ojijuko Village. Jadi desa model-model zaman dulu kayak semacam Shirakawa Go, yang teman-teman yang pernah nonton vlog gua di Shirakawa Go nih. Videonya di sini, klik di link sini. Itu juga asik banget. Desa zaman dulunya Jepang yang bentuk rumahnya itu lucu. Di sini juga sama sih. Bentuk rumahnya kayak gitu. Guys, bahkan udah sampai jadi es gitu. Oh. Oh. Banyak es ya tuh. Guys, bentuk rumahnya kayak gitu tuh. Ada yang bentuknya kayak gini. Tuh, tapi kebanyakan bentuknya kayak gitu, kotak-kotak gitu. Guys, kenapa bentuk rumahnya kayak gini? Itu kan tebel banget kan ya atapnya. Tuh segini, tebel banget. Kayaknya lebih dari 50 cm itu karena buat nahan salju. Sekarang aja baru masih akhir bulan 12 kan. Itu aja saljunya udah banyak banget tuh. Apalagi kalau udah masuk musim yang puncaknya bulan 1-2 itu pasti saljunya tuh banyak banget. Dan buat nahan supaya nggak roboh, mereka harus pakai kayak gitu tuh. Keren, mirip-mirip Shirakawa Go sih ya. Mau tahu penampakan Ojijuko dari atas? Kayak gini. Keren banget, serius. It's amazing, wonderful. Sejak kapan ya orang Sri Lanka beragamanya Shinto? Berikutnya kita mau ke Tsurugajo. Tsurugajo itu apa? Castle Tsuruga. Let's go.
Entar. Kita udah nyampe di Suruga Castle. Bahasa Jepangnya Suruga Jo di Fukushima. Di Fukushima cuma ada satu castle doang. Osaka juga cuma satu. Okayama juga satu. Himeji White Castle. Gimana penampakannya? Biasa aja ya. Enggak terlalu gede sih. Emang sih Suruga Jo itu enggak terlalu gede. Plus search internet juga nggak terlalu terkenal kayaknya deh. Kayaknya. Kita nggak bakalan masuk ke dalam guys. Soalnya kenapa? Sekarang udah jam 4:30. Dan mereka bakalan tutup jam 5. Di dalamnya ya biasa aja sih ya. Kayak waktu ke castle di Osaka gitu kan. Osaka Jo juga. Rata-rata sama nggak beda kok. Guys, lihat nggak gunung-gunung di sini nih? Tadi gue sama Big Boy nih ngelewatin semua gunung-gunungnya, pegunungan ini nih, pakai mobil. Gila emang. Oke guys, kita udah kelar di Suruga Wajonya. Sekarang kita mau lanjut lagi ke Miyagi. Udah malam, udah 6:30. Jadi mungkin pemandangannya nggak begitu jelas kali ya. Tapi nggak apa-apa, gue bakalan coba ngambil gambar juga. Di Suruga Wajo ini nggak ada apa-apa. Tapi kalau malamnya ada light up juga di atas jam 6. Tapi karena kita masih, perjalanan kita masih jauh, jadi kita mesti pindah ke Miyagi. Oke, okay, let's go to Miyagi. Ya, let's go to Miyagi. Gelap banget ya. Guys, kita masih di dekat daerah Surugawa, Suruga Jo. Nih, kita lagi nyari tempat makan. Tapi karena sekarang libur, jadi hampir semua toko-toko itu tutup. Maybe. Hampir semua toko itu tutup, guys. Gak ada orang, guys. Sepi banget. Dan dia bingung. Mau kemana, cari makan kemana. Karena gak ada toko yang buka, jadi kita milihnya Yoshinoya. Kita jadinya malah makan Yoshinoya. Kalau di Jepang, Yoshinoya itu udah makanan biasa banget. Soalnya franchise gitu kan, jadi ada di mana-mana gitu. Dan bentuknya lagi. Fasilitasnya bagus kok. Tuh, orang yang masaknya dalam sini. Gue udah pesan, gue pesannya makanan Korea. Kalau si Big Boy pesannya makanan Jepang. Guys, ini yang Korea. Ini yang Jepang. Dia nggak bisa pakai kok, dia nggak bisa pakai. Mugu-mugu. Itadakimasu. Makasih ya udah nonton vlog ini. Jangan lupa like, subscribe.
subscribe dan komen. Bye bye.